Tadi malam kan sempat nonton ini ya, Acara TV, TV. TV kebetulan bahas tentang PKI ya. Saya jadi ingat itu ketika kecil tuh memang kalau bahas PKI itu bahas sesuatu yang menakutkan. Jujur, saya pernah banyak nonton film horor gitu ya. Mulai dari Susana yang tusuk sate gitu ya, sampai apalah gitu. Saya nggak ada yang takut sama sekali. Tapi kalau sudah bicara film G30 gitu, yang dulu ketika G30. SD diwajibkan nonton itu, yakin sampai sekarang terngiang yang musiknya ketika Bung Karno sakit didatangi sama dan edit rokok atau ya. Rokok ada ini close up bibirnya segala macam. Dan yang kebayang memang ketika PKI itu kebayang saya itu takut saya karena kejamannya aja. Yeah. Sementara loh kalau komunisnya di Rusia juga ada. Tapi saya enggak bisa bayangkan gitu. Jadi kayak apa di sana. Cuman kalau bicara komunis ya ingat saya cuman kejem gitu aja yeah. Kalau saya itu. Ya itu makanya aku kan kesel ya ketika ketika nonton itu kesel. Keselnya kenapa? Keselnya gini. Orang kok cuma membahas tentang komunis, tentang sosialis itu cuma dari segi kekejamannya saja. Padahal kekejamannya ini adalah bagian daripada potensi ideologi yang dia punya sebenarnya. Nah kenapa? Karena yang namanya komunis sosialis itu adalah sebuah ideologi. Nah itu orang kemudian jarang untuk menjelaskan dan jarang untuk memahami. Untuk memahami totalnya seperti apa, kita harus ngerti dulu potensi ideologinya ini seperti apa. Karena segala sesuatu itu manusia perbuat pasti berdasarkan cara pandangnya. Ya dasar dari mana dia kemudian melihat segala sesuatu itu. Nah di dalam hidup itu itulah namanya ideologi. Nah misalnya contoh, kita adalah seorang muslim, kita punya ideologi. Maka perbuatan-perbuatan yang kita perbuat itu pasti beda dengan selain Islam. Karena ideologi Islam berbeda dengan ideologi yang lain. Nah kalau kita bicara ideologi kan cuma ada tiga. Kalau nggak Islam, komunisme atau sosialisme, ya berarti ya kapitalisme atau liberalisme. Tiga itu saja. Nah bicara tentang komunisme, dia itu memang ideologinya sudah begitu. Berawal daripada kemudian mereka tidak mengakui adanya Tuhan gitu kan, yang bahkan menganggap Tuhan ataupun agama adalah sebuah candu. Nah dari situ saja mereka sudah memahami bahwa sudah dunia ini tidak ada penciptanya. Dan juga tidak ada akan kembali kemana setelah berakhir. Maka apapun yang mereka perbuat di dunia untuk mewujudkan keinginannya itu, cita-citanya itu, visinya itu tidak terikat sama sekali dengan aturan yang namanya Tuhan. Nah maka mereka bisa berbuat apa saja. Nah maka kemarin itu ketika kita melihat ya, sebenarnya nyata-nyata sekali apa yang sudah disampaikan itu ya, penuh dengan propaganda di situ. Menurut saya penuh dengan pesan-pesan terselip di situ yang menggambarkan betul bahwa memang cara komunisme untuk memandang dunia ini dan apa yang mereka inginkan sangat terkait dengan yang namanya ideologi mereka itu tadi. Jadi yang namanya kekejaman itu baru sebagian saja daripada ekspresi ideologinya itu. Ideologinya aja itu sudah pasti berbahaya. Oleh karena itu kalau ideologinya saja berbahaya, walaupun dia sempat kemudian terkubur, walaupun sempat dia kemudian hilang, ini bisa akan muncul lagi. Karena ideologi itu berpotensi diemban oleh manusia. Nah jadi ini bahayanya, jadi jangan dianggap remeh. Lah kenapa? Orang-orangnya ini pasti masih ada yang kemudian mengemban ideologi itu, atau paling tidak dia ya punya pandangan tentang ideologi itu. Nah makanya ini sangat berbahaya sekali. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa oh ini sudah tidak laku. Tidak bisa dikatakan bahwa oh justru kami yang dizolimi. Oh tidak, potensi ideologi yang paling sadis itu, yang paling brutal itu ialah komunisme, jelas. Ya, bicara ideologi itu sebenarnya kan bicara tentang cita-cita kesejahteraan, welfare. Jadi manusia itu ketika hidup dia punya potensi dan punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka dari situ orang kan berpikir bagaimana memenuhi kebutuhannya, bagaimana membuat dia eksis, bagaimana mencapai kesejahteraan tadi. Maka tadi ada sosialisme, ada kapitalisme, ada Islam sebagai sebuah ideologi itu. Ini sebenarnya sebuah tata nilai yang dibentuk untuk mencapai satu titik, kondisi welfare itu iya, tadi ya. Welfare. Nah, disinilah sebenarnya terjadi perbedaan-perbedaan. Kemudian sebutlah kalau kita bicara dalam konteks kepemilikan. Jadi kalau ketika orang ingin memenuhi kebutuhannya kan dia perlu aset. Memiliki sesuatu. Ada sumber daya. Iya. Ada sumber daya. Nah, sosialisme itu melihat sumber daya itu sebagai kita bicara dulu bagaimana proses terbentuknya sosialisme ya. Sosialisme ini kan lahir karena pelaksanaan kapitalisme. Jadi kapitalisme ini kan sebuah sangat tidak adil sistem ya. Yang
itu memberikan hak individu yang sebesar-besarnya untuk mengembangkan aset kepemilikan itu sangat diakui sangat ya, untuk individu. Nah, seiring berjalannya waktu, kapitalisme ini membangun sebuah kesenjangan yang sangat sangat dalam, sangat disparitasnya sangat tinggi. Oleh sebab itu Marx dan Friedrich Engels itu saat itu mengatakan ini enggak ideal. Karena yang kaya akan semakin kaya, kaya yang miskin akan mati. Semakin mati dan tereksploitasi dengan alat-alat produksi yang mereka tidak kuasai gitu. Berawal dari kepemilikan tadi itu. Oleh karenanya, ketika orang ingin lebih sejahtera, lebih dalam tanda kutip berperi kemanusiaan, maka harus ada sharing alat-alat produksi. Jadi alat-alat produksi, aset-aset produksi yang dimiliki atau dan dikuasai oleh orang-orang yang tadi yang kapitalis itu yang sangat sangat dominan menguasai ini harus dibagi. Nah, pembagian yang kemudian membentuk keseimbangan inilah yang kemudian mereka sebut nanti sebagai sosialisme. Sosialisme. Jadi sosialisme ini kan kepemilikan yang sama, kolektif satu sama lain, yang itu dihasilkan dari proses share. Cuman kan untuk melakukan share ini kan tidak bisa di sistem yang ada gitu. Makanya di sosialisme juga nanti ideologinya itu dibangun atas dasar prinsip dialektika materialisme. Jadi dialektika materialis itu adalah sebuah perubahan yang sebenarnya perubahan alamiah, makanya mereka mengenal nanti dialektika historis. Jadi sebenarnya secara alami itu yang menguat gitu ya, itu akan ditentang oleh yang merasa tertindas gitu. Nah, proses dialektika ini yang kemudian akan melakukan banyak hal yang itu apa saja gitu. Apa saja akan dilakukan, dibenturkan ya. Bisa jadi konflik nanti, chaos bisa jadi, sehingga terjadi perpindahan kekuasaan, perpindahan alat produksi. Makanya itu yang kemudian dicita-citakan oleh orang-orang yang tadi tertindas itu. Makanya dibentuklah namanya Politbiro. Politbiro itu sebuah agen of change, sebagai agen perubahan di sana, yang kalau orang-orang sosialis itu bentuknya partai. Gitu. Makanya kalau kita bicara tadi ada partai komunis, itu adalah sebuah agen yang nanti melakukan penyadaran kolektif kepada masyarakat agar mereka paham bahwa dia, masyarakat ini, harus merebut alat-alat produksi yang ada. Makanya kan supaya ada keseimbangan tadi ya. Lambangnya kan juga ada palu, ada arit. Itu kan sebenarnya alat produksi, aset-aset produksi yang disederhanakan dalam bentuk visual. Nah, ketika itu sudah ada, maka mereka bisa merebut kekuasaan. Merebut kekuasaan itulah yang disebut dengan nanti masyarakat sosialis dengan negara sosialisnya. Nah, kalau dari konsep Marxis yang radikal, nantinya setelah tercipta masyarakat sosialis yang sama rasa, sama rata ini, negara sudah nggak perlu lagi. Nah, titik tertinggi itulah yang disebut sebagai komunisme. Nah, proses untuk mencapai ke sana itu ada penghalang-penghalang, termasuk di dalamnya adalah keyakinan-keyakinan yang menurut mereka keyakinan-keyakinan yang nggak rasional, seperti yang menghambat ya, terjadinya kesamarataan tadi. Kesamarataan tadi, misalnya agama ini kan memberikan sebuah aturan. Ya. Maka disebut sebagai penghalang. Bahkan orang-orang sosialis yang radikal itu menyebut agama juga sebagai sebuah produk candu. Materi. Produk materi yang dibikin oleh manusia, yang kemudian dipakai sendiri, disembah sendiri, yang kemudian dia melupakan proses perubahan yang ada. Nah, itulah yang disebut sebagai candu. Buat balas. Karena begitu orang itu kenal agama, maka dia malas berpikir. Membayangkan angan-angan surga gitu-gitu. Seperti itu. Itu konsep dialektika materialis ketika diterjemahkan dalam konsep agama. Makanya agama menjadi sesuatu yang enggak penting, bahkan dilarang, karena ini menghambat proses perubahan ini. Makanya cenderung
ateis nanti. Hmm. Walaupun beberapa hal nanti isu agama ini bisa dipermainkan. Hmm. Karena konsep dia dialektika gitu materialis ya? Tadi. Iya, gitu. Betul, jadi kalau dalam konsep kita yang sudah beragama, dialektika materialis itu nggak ada halal, nggak ada haram. Hmm. Yang penting bagaimana proses ini berubah. Hmm. Apakah harus bisa jadi harus menghancurkan, apakah harus terjadi chaos, harus terjadi revolusi yang berdarah-darah, itu terjadi dari sejarah yang kita bisa baca. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ideologi ini kan awalnya baik ya, baik dalam tanda kutip, orang ingin mencapai kesejahteraan, hanya dia mengembalikan pada bagaimana ini menuju satu titik itu, kemudian orang menerjemahkan dalam bentuk tadi, salah satu sistemnya yang dibangun saat ini adalah sosialisme, yang nanti itu pada titik akhir namanya komunisme. Gitu. Itu sejarahnya. Sekilasnya tinjauan gitu sejarah. Walaupun nanti juga kalau kita bicara kapitalisme enggak kalah ngerinya. Kalah ngeri juga gitu. Karena begitu orang memiliki aset yang akumulatif, yang kaya menguasai apapun, Nah, dia juga sama akan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekayaannya ini, menguasai segala instrumen negara bahkan. Iya, walaupun nanti di konsep kapitalisme ada teori trickle down effect itu ya, di mana kalau nanti elit ini sudah makmur akan ada tetesan-tetesan yang membuat orang akan naik dan mencapai kesetimbangan yang itu ideal. Hanya memang ini utopia juga tidak terbukti gitu. Jadi kalau utopis, kita bicara dalam konteks utopia dan tidak, sosialisme menganggap sesuatu itu harus sama rasa, sama rata, dan itu juga kalau kita lihat secara fakta utopia, kapitalisme juga utopia. Saya kira ini kan hanya satu titik perbedaan ya dari tiga ideologi Islam, kapitalis sama sosialis. Hanya satu titik perbedaan tentang konsep kepemilikan. Ya. Tapi ada nggak yang usual menyentuh pada aspek misalnya spiritual gitu. Kalau kita kan hidup itu ya untuk Allah, hidup itu tak lepas dari konsep kepemilikan tadi ya. Kita belum bahas itu. Tapi ada sisi lain yang kemudian mungkin berbeda ya, konsep Tuhan di mata mereka segala macam gitu. Jadi gini, saya juga tadi menyambung tadi Mas Husen ya. Artinya kenapa Allah sampai mengatakan wama yabtagi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi siapapun yang mengambil agama atau din selain Islam, dia tidak akan pasti tidak akan diterima, dan di hari akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Lah kenapa? Balik lagi pada tadi ya, ketika manusia pengen memenuhi keperluan hidupnya, dia kan punya pilihan-pilihan untuk mencapai welfare tadi ya, kesejahteraan yang dia inginkan, dia punya pilihan-pilihan. Sama aja kayak misalnya seorang jomblo ketika melihat seorang perempuan kan punya pilihan, mau ngapain aja, mau nyantet atau mau datengin bapaknya, mau nikahin atau mau berzina dengan dia atau mau pacaran saja, itu kan adalah pilihan-pilihan. Nah, maka sebenarnya pilihan-pilihan ini banyak. Ada yang berdasarkan dengan akal manusia, ada yang berdasarkan dengan wahyu. Yang kita yakini bahwa Islam adalah ideologi yang datang daripada Allah untuk mencapai kesejahteraan itu, Allah nunjukin ini loh jalannya nih. Nah, sedangkan yang lain kan tidak, hanya menebak-nebak menurut mereka, ini loh cara kami yang paling bagus untuk mencapai welfare itu. Ketika sosialis melihat kapitalis yang duluan kemudian mempunyai ide harusnya mencapai welfare itu dengan cara seperti ini, kepemilikannya diumbar gitu kan ya, siapapun boleh memiliki apapun gitu kan ya, tanpa ada batas, tanpa ada kriteria sedikit pun, sehingga menimbulkan inequality tadi, menimbulkan ketidakseimbangan yang sangat parah tadi. Nah, kemudian sosialis melihat, dia menawarkan cara yang baru. Nah, cuman yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa selain cara Islam pasti nanti akan bermasalah. Misal tadi, ini perlu digaris bawahi ya, bahwa sosialis itu dan sosialis komunis itu, dia melihat perubahan itu harus dilakukan dengan segala cara. Yang penting dia mencapai keseimbangan tadi. Nah, bisa jadi caranya dengan cara apa? Meniadakan agama yang dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Prakteknya di Indonesia terjadi. Ketika misalnya PKI berkuasa, ulama-ulama dibunuhin, dan ini adalah sesuatu yang nyata. Nah, kenapa? Karena bagi mereka setiap penghalang harus disingkirkan. Dan setiap nyawa itu ya tidak lebih daripada cuma seonggok daging materi. Jadi tidak ada kemudian penghargaan atas nyawa manusia, sehingga tindakan sebrutal apapun dan sesadis apapun itu bisa ditolerir bagi mereka. Wajar gitu. Wajar. Karena untuk mencapai perubahan tadi. Gitu. Dialektika materialisme tadi. Nah, tapi juga perlu kita soroti bahwa ingat ya, bahwa kita mengawali dengan ayat Allah wama yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu, berarti sosialis ketika kita melihat brutalnya sangat luar biasa, dan Indonesia sudah mengalami sebuah kondisi yang sangat seram dengan itu, tapi kapitalis bukan berarti tidak kalah seremnya. Gitu maksudnya. Ini juga harus ditakuti juga. Karena ini adalah silent killer gitu kan ya. Makanya dikatakan homo homini lupus.
bagaimana dalam sistem kapitalis ketika seorang miskin bisa membiayai orang-orang yang lebih kaya dengan sistem perbankan, dengan sistem riba, dengan sistem yang lainnya. Orang kaya bertambah kaya, orang miskin bertambah miskin, sehingga menghasilkan banyak sekali gejolak-gejolak sosial yang lain. Nah, sehingga ya ini sebenarnya sama berbahayanya. Tapi kalau kita misalnya melihat pada kondisi sekarang, brutalitas dan sadisme ini memang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengakui ada Tuhan tadi. Jadi separah-parahnya orang muslim, selama dia masih memahami syahadatnya, dia pasti masih ada koridor-koridor tempat dia berjalan. Betul. Tapi orang-orang sosialis dan komunis, mereka ini tidak punya Tuhan, karena mereka bisa melawan apa saja. Orang-orang kapitalis, mereka bisa memanfaatkan apa saja, bahkan memanfaatkan Tuhan untuk mencapai tujuannya. Dalam kesejarahan, gitu. Kalau kita lihat kan, dulu kan ada masa kegelapan Eropa, Dark Age itu, di mana kemanusiaan, peradaban itu kan nggak berkembang karena ada dominasi agama di sana, yang kemudian ada masa perubahan kan di sana setelah masa kegelapan itu, renaisan di mana ada dalam tanda kutip kompromi, dominasi gereja, gereja ortodok itu harus dipisah dengan state dan ilmuwan. Dengan ilmuwan, karena kalau kita lihat zaman-zaman kegelapan itu kan ilmu kan nggak berkembang gitu, semuanya harus dengan doktrin, dengan doktrin, di luar doktrin berarti salah. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tadi dalam konsep penempatan agama itu, kalau kapitalisme itu mengambil posisi kompromi, karena agama sebagai sebuah fakta. Tapi kalau dia mendominasi tidak akan maju sebuah peradaban, maka harus dipisah. Welfare makanya, itu nggak nyampe gitu ya. Makanya akan ada prinsip kalau punya Tuhan ya punya Tuhan. Gitu. Berikanlah kepada raja hak raja, berikanlah kepada hak Tuhannya. Jadi dipisah. Ada sekulerisme di situ. Prinsip dari kapitalisme itu kan begitu. Ada sekuler, pemisahan agama dari kehidupan, tapi agama tetap ada. Tetap ada. Nah, proses ini kan berkembang, revolusi industri dan segalanya, yang itu kemudian ekonomi meningkat. Tapi tadi karena pemikir-pemikir ini kemudian menghasilkan sebuah cara berpikir yang nanti disebut sebagai kapitalisme itu, terjadilah akumulasi modal pada kalangan tertentu. Nah, kemudian ini yang ditentang oleh sosialisme. Hanya sosialisme ini memandang bahwa proses yang ada ini juga terlalu banyak kompromi gitu. Jadi ini perlu setara gitu, karena disparitasnya terlalu tinggi. Nah, untuk setara itu tadi kembali bahwa ini agama ini jadi penghalang. Hilangin. Kalau kita lihat sosialisme, hilangin gitu. Kalau kita bicara dari sudut pandang Islam kan sangat berbeda. Di dalam posisi agama tadi. Nah, jadi kalau kita lihat itu ya, saya jadi dari paparan Kang Zem Mas Felix itu, lawan Islam bukan pembahasan Islam bukan lagi bicara masalah hanya kengeriannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara Islam, akhirnya kita juga menuntut untuk kemudian meningkatkan taraf berpikir kita bahwa musuh kita ternyata bukan sekedar orang yang tidak sholat, orang yang kemudian melakukan kesyirikan, tidak pacaran, ternyata ada sebuah pemikiran yang sangat mendasar sekali, yang ternyata kemudian berefek kepada peradaban ini gitu loh. Yaitu ada dua, yaitu sosialis komunis sama kapitalis. Artinya Islam sekarang, saya jadi mikir gitu loh, berarti memang harus digali lebih dalam kenapa kemudian Islam ini harus kita bentur, bukan kita bentur. Memang ini lawan yang antum kayak sosialis jadi bentuknya. ini lawan yang sepadan, lawan yang selevel, bahwa ini sama-sama bicara masalah bagaimana mengatur dunia gitu. Betul. Nah, yang perlu digarisbawahi gini, ini sangat penting sekali ya. Semua orang harus memahami bahwa ideologi itu ketika diinstalkan pada manusia, itu dia akan merubah manusia itu menjadi sesuatu yang khas. Jadi ideologi itu ibarat adalah ruh daripada pergerakan. Jadi kalau seandainya itu sudah diinstal pada seorang manusia, maka dia akan mengubah manusia itu dan membuat manusia itu bergerak sesuai dengan arahan-arahan dia. Artinya begini,
kalau Islam sudah benar diinstal pada diri manusia sebagai sebuah ideologi, maka dia akan merubah segala-galanya. Dia akan nyaman ketika melihat sesuatu yang tidak islami. Dia pasti akan mau merubah. Ketika melihat orang nggak sholat, dia akan ngajak sholat. Ketika melihat orang nggak kerudungan, dia akan ajak kerudungan. Mungkin kalau dia laki-laki, enggak. Dia akan minta orang muslim itu kerudungan. Kalau yang perempuan. Kalau dia misalnya melihat ada orang yang misalnya melakukan maksiat riba, misalnya berkutat dengan riba, masih pacaran, dia akan beramar ma'ruf pada dia. Ini kalau Islam sudah diinstal. Dia melihat sistem ekonomi tidak sesuai dengan Islam. Dia akan kemudian mengusahakan sistem ekonomi Islam dan sebagainya dalam kehidupan. Berarti ideologi itu ketika diinstal pada orang akan mengubah orang dan meminta dia dan mendorong dia untuk mengubah orang lain juga agar sesuai dengan ideologi dia. Yang kedua, andaikan kapitalisme ini juga terinstal pada seseorang, dia akan berbuat yang sama. Orang itu akan menjadi khas, orang itu akan menjadi sangat-sangat unik gitu kan ya. Nah begitu pun juga ketika sosialis ini atau komunisme terinstal pada seseorang, dia akan berperilaku sama. Jadi hati-hati betul, jangan sampai kita punya pemikiran di kepala, oh ada orang-orang komunis yang baik, oh ada orang-orang kapitalis yang baik. Tidak ada pada intinya. Lah kenapa tidak ada pada intinya? Karena orang yang sudah terinstal satu ideologi itu tidak akan pernah berbeda dengan ideologi yang memang sudah menyuruh dia seperti itu. Sekalipun katakanlah PKI dibubarkan, tetap sebenarnya ideologi itu masih tertanam. Nggak bisa. Dan kalau sudah diinstal pada orang, dia kan berubah jadi seperti itu. Jadi contoh, misalnya contoh, Islam sudah menjadi ideologi kita misalnya, maka kita akan bergerak dengan Islam. Kita nggak akan malu untuk mendakwakan Islam, menyampaikan apa yang sudah kita tahu. Kecuali ada dialog yang itu mengubah. Dia mengubah cara berpikirnya. Cara berpikir, nah, dia ideologis. Ini lebih baik nih. Nah itu baru bisa berubah. Betul. Artinya mbak, pentingnya kemudian memandang Islam itu sebuah tataran pemikiran yang itu sangat menyeluruh begitu ya, bukan karena, sekedar ini. Karena lawan kita adalah lawan ideologis. Nah, itu loh. Jadi gini loh ceritanya. Tadi sudah kita samain bahwa orang yang memegang ideologi tertentu pasti akan berbuat sesuai dengan ideologinya. Artinya walaupun kelihatannya dia santun, walaupun kelihatannya dia baik, walaupun kelihatannya dia peduli, penuh cinta kasih, tapi ketika dia sudah memegang ideologi sosialis, dia akan kembali seperti itu kalau dia punya kekuatan. Artinya kejadian tahun 65 di Indonesia itu bukan mustahil untuk terulang lagi. Nah karena tatarannya ada di sini. Tatarannya adalah pada pemikiran, tatarannya adalah pada ideologi. Maka solusinya adalah sebenarnya untuk memberikan ideologi pengganti daripada sosialis gitu kan ya, atau kapitalis yang kita bahas itu tadi. Nah apa yang menjadi lawan ideologi daripada sosialis dan kapitalis? Nggak ada bukan dan nggak ada lain, cuma Islam. Karena cuma Islam yang menyediakan suatu konsep yang bersifat komplit, lengkap tentang kehidupan manusia dan cara mencapai welfare itu. Dan itu sudah terbukti. Jadi Islam itu secara definisi hampir sama dengan sosialis sama kapitalis. Jadi cara pandang. Cara pandang, kayak gini, semua solusinya diselesaikan. Termasuk kemudian melahirkan aturan-aturan yang... Betul. Makanya tadi, tentang kepemilikan. Nah, itu tuh. Kita kembali ke kepemilikan tadi. Kalau di dalam Islam, itu saya pernah baca hadis ya, bahwa... padang gembalaan, kemudian api, air, dan air, ya itu dimiliki oleh umat, dimiliki oleh bersama. Nah ini kan sebuah konsep tentang kepemilikan, bahwa sesuatu yang itu menguasai hajat hidup orang banyak, sumber daya yang strategis itu adalah milik umat, milik semuanya. Ini kalau kita lihat, lo kok kayak sosialis ya? Nah, saya tadi baru bertanya, ini kayak sosialis yang tadi mengatakan penyamaan kan? Iya. Seperti barang tambang, yang nanti prakteknya adalah semuanya harus kembali kepada masyarakat. Nah, itu mirip sosialis, yang itu tidak terjadi di kapitalis. Kalau kita lihat. Kapitalis semua boleh hari ini ya, semua boleh. Kalaupun saya punya, kalau saya punya modal, saya boleh dong punya beli sungai, beli pulau yang itu nanti akan dimanfaatkan oleh dirinya, ya terserah nanti individu ini akan dipakai untuk apa gitu. Sekarang juga ada misalnya sumber air itu menjadi milik pribadi, ada hutan, jadi ini secara perbedaan. Hanya kemudian Islam kan juga mengatur kepemilikan. Tidak hanya itu misalnya, di sana ada kepemilikan individu, kepemilikan pribadi, ada private property gitu. Yang itu tidak ada dalam sosialis. Di mana Islam mengatur misalnya kepemilikan tanah individu, kepemilikan tanah individu, kepemilikan barang-barang yang ada kayak handphone gitu ya, sekarang akan menjadi incaran ini ya, baju baju gitu, mobil, tanah rumah itu bisa kita lihat di banyak hadis tentang kepemilikan ini. Di sana ada gitu.
Nah, mulai beda nih dengan sosialisme. Mulai beda, betul. kalau tadi ini sama ya, semuanya milik semua masyarakat. Semua milik masyarakat yang nanti kembali dikelola oleh negara. Jadi kalau dalam sosialis kan semua milik negara. Sosialisme. Walaupun nanti di level paling tinggi kata Marx, itu negara udah enggak penting lagi kalau sudah sama masyarakat madani. Sudah komun gitu. Nah, sementara di kapitalis ya seperti tadi individu ada gitu. Tapi kita naik lagi dari individu kemudian masyarakat ada negara kan di sana. Nah, kalau negara kita lihat Islam itu ada nanti Baitul Mal. Tapi bukan BMT seperti sekarang ya. itu kan karena dalam praktiknya itu dikelola negara dan menjadi dalam tanda milik negara yang nanti didistribusikan oleh pembelanjaan negara. Tapi berbeda sekali dengan konsep kapitalisme maupun gitu. Sosialisme. Nah, kapitalisme di mana negara ini pemilik regulasi. Nah, Iya. Kalau kita bicara kapitalisme murni kan semua diserahkan oleh kepada individu, kepada private yang nanti negara menjadi regulasi itu aja. yang disebut sebagai nanti liberalisme. Negara liberal kan begitu, dia mengatur regulasi itu. Kita sosialisme hand. Itu tadi pemilik semuanya. Itu baru kita bicara kepemilikan. Artinya dari tiga ideologi kan kita bisa sudut melihat berbeda. Oh ini sudut pandangnya ini. Betul. Ini sudut pandangnya ini, yang ini sudut pandangnya ini. Jadi level dalam konteks kepemilikan itu sudah berbeda. Apalagi nanti dalam konteks itu tadi akidah, perubahan sosial bagaimana sebuah sistem hukum itu akan diterapkan gitu. Bagaimana sumber cara hukumnya juga bagaimana itu banyak hal kan. Jadi di situ. Dan memang kembali lagi soalan pemikiran ya. Berarti sudah jelas bagi kita sekarang bahwa yang disoroti oleh Islam dalam pandangan Islam itu yang penting itu adalah bukan individunya. Artinya betul, kita tidak mempermasalahkan andaikan ada tokoh-tokoh PKI yang punya anak gitu kan ya, lantas kemudian kita menghukumi anaknya sama dengan bapaknya. Tidak seperti itu Islam. Tapi yang disoroti oleh Islam itu benar-benar lah ini apa pemikirannya, ideologinya apa. Betul. Karena ideologi ini siapapun yang mengambil akan sama dengan ideologi itu. Gitu kan ya. Jadi yang disoroti adalah idenya, bukan individunya. Ini yang sangat penting sekali. Idenya bukan individu, karena itu adalah pemikiran. Nah, kita bicara bahwa Islam adalah seperangkat yang sangat-sangat lengkap sekali, termasuk sholat, termasuk puasa, termasuk kemudian pernikahan, termasuk kemudian zakat, juga termasuk pemikiran yang mendasar dalam arti bagaimana mengatur manusia agar punya welfare tadi. Nah, karena itulah Islam menjadi musuh alami, Islam menjadi musuh satu-satunya bagi kapitalis dan sosialis ketika mereka kemudian melihat Islam. Karena memang yang penting idenya ini. Nah, siapapun mengambil idenya, dia akan jadi seperti apapun yang kemudian yang diambilnya. Maka sosialis dan komunis ini yang berbahaya adalah idenya ini yang harus kemudian diperangi. Nah, bagaimana cara memerangi sosialis dan komunis ini? Nggak mungkin pakai kapitalis. Nah, kalau antum pakai kapitalis, antum juga sama parahnya. Antum juga sama sesatnya. Nah, kenapa? Karena juga Islam juga menantang ide kapitalis dan sekuler sini, gitu kan ya? Yang memang tidak sesuai Islam, tapi Islam punya satu ideologi sendiri. Nah, inilah kemudian bagaimana cara mendidik agar individu-individu muslim ini mereka tidak hanya menjalankan Islam secara ritual, tapi mereka mengambil Islam secara kemudian pemikirannya, ideologinya, persis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibekali dengan kemudian kelengkapan itu untuk kemudian merubah masyarakat dengan cara Islami. Betul. Dan itu sudah terbukti. Maka intinya adalah jangan permasalahkan orangnya. Ini loh, ini ada idenya ini loh. Betul. Ini idenya yang bermasalah. Jadi siapa mau ngambil idenya, dia akan sama seperti itu. Baik itu kapitalis mau itu sosialis. Nah, bagaimana cara menyelamatkan Anda? Ambil ide Islam satu-satunya. Itu menyelamatkan Anda insya Allah dunia dan akhirat. Jadi gitu. Dan ketika kita menginternalisasi Islam pada diri kita, sebenarnya kita tidak sekedar menyelamatkan diri kita, tapi kita juga tadi tergerak untuk menyelamatkan orang lain kan begitu. Betul. Karena konsep Islam mengubah masyarakat juga. Kalau misalnya kapitalisme juga mengubah diri dan mengubah masyarakat, sosialisme mengubah diri dan mengubah masyarakat, Islam pun akan mengubah diri dan mengubah masyarakat. Jadi yang penting sekarang adalah jangan lihat orangnya. Ini loh, warna pemikirannya ini kayak apa. Nah, sehingga masyarakat bisa melihat kalau begini. Kalau misalnya contoh dia nggak suka pada agama, dia benci pada ulama. Oh, berarti jangan-jangan kayak tadi dia menganggap agama adalah sebuah penghalang. Nah, kalau itu, oh ini mesti sosialis. Nah, ini mesti sosialis. Jadi nggak usah bilang bahwa nggak usah pengumuman bahwa saya pengumuman setelah menimbang melihat saya ini anak PKI dan saya bangga pada PKI dan saya PKI. Nggak harus begitu. Lihat pemikirannya kayak pemikirannya, apa. Betul. Gitu loh. Statement-statementnya. Yeah. Pemikirannya kayak apa. Nah, kalau sudah pemikiran menuju ini kayaknya cirinya sudah satu masuk, dua masuk, tiga masuk, empat. Oh, ini sosialis. Satu masuk, dua masuk, tiga masuk, empat. Oh, ini kapitalis. Satu masuk, dua masuk, tiga masuk. Oh, ini Islam. Nah, makanya secara kemudian pendapat orang yang memegang Islam nggak mungkin dia akan kemudian tega untuk berbuat sadis dan brutal. Karena dia memandang bahwa semuanya adalah milik Allah.
Allah. Dan Allah itulah yang berhak untuk kemudian menghilangkan nyawa atau kemudian meneruskan nyawa. Artinya Allah yang memberikan izin bagi semuanya. Kalau tidak ada izin dari Allah, dia nggak akan mungkin bisa. Allah mengatakan menyelamatkan satu nyawa seperti menyelamatkan semua nyawa. Maka dia akan tidak akan mampu brutal, tidak akan mampu sadis. Kalaupun dia mau berjihad, misalnya ada beberapa aturan, checklist-checklist harus dipenuhi. Dan itu semua dari Allah. Nah, artinya kalau dia sudah muslim, dia tidak akan pernah melakukan kekerasan. Dia tidak akan pernah melakukan kejahatan. Bukan karena nggak berani, bukan karena nggak mau, tapi nggak boleh. Tapi kalau dia sudah jadi seorang sosialis, walaupun wajahnya mungkin kayak antum gitu kan ya, wajahnya lucu gitu kan ya, wajahnya nggak bakat jadi orang jahat. Tapi kalau dia sudah mengambil ideologi itu, dia kan jadi yang sama. Sadis banget. Gitu. Mesti. Lah kenapa? Bukan orangnya tapi idenya. Jadi kita tidak hendak untuk kemudian melihat pada orang ya, tapi ide. Karena ide ini kemudian harus kemudian diperhatikan. Orang bisa berubah, ide tidak. Nah, iya itu. Kan. Itu intinya. Iya. Tadi memposisikan agama itu menjadi penting ya. Jadi kalau kapitalisme itu kan sekulerisme memisahkan agama dari kehidupan. Makanya tandanya gampang. Kalau kita bicara agama berarti aspeknya private. Antara dia dengan Tuhannya. Oh, itu sekuleris. Jangan bawa-bawa agama dalam itu checkpoint satu. Kalau ada ngomong begitu berarti udah checkpoint satu. Itu berarti jangan bawa agama dong kalau mau misalkan masalah. Nah, itu kapitalis. Kalau dia sudah tidak lagi mengakui agama karena agama itu sebagai sesuatu yang tadi candu, sebagai sesuatu yang malah menghalangi proses agama perubahan, ciptaan akal semata, agama ciptaan, bahkan Tuhan itu ada karena diciptakan oleh akal. Pikiran manusia. Iya, itu checklistnya apa berarti Mas? Nah, itu sosialis. Kalau ada ngomong begitu ya. Nah, yang ketiga itu kalau menganggap agama sebagai sebuah sistem hidup yang menyeluruh. Jadi kalau kita bicara agama, ya mulai dari minum pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, itu sampai bagaimana menikah. Menikah misalnya, menikah ini kan sebenarnya sebuah perangkat aturan ya. Mencapai welfare tadi ya. Iya. kemudian bagaimana kita mengupah orang, bagaimana kita bekerja dan seterusnya. Itu nanti bisa dilihat bagaimana dia melakukannya, apakah mengambil agama dalam tata aturan itu atau tidak. Pun dalam konteks yang lebih tinggi lagi dari itu gitu. Jadi kalau agama itu hanya menjadi wilayah private tadi ya, orang-orang yang sekuler, kapitalis, kalau enggak ada sama sekali sosialis, tapi kalau dia mengambil agama sebagai bangunan utuh dan menjadi tata kehidupannya, ya itulah sebenarnya yang tadi ideologi Islam. Itu posisi agama dalam pandangan tiga ideologi. Gitu. Dan itu yang punya cuma Islam, enggak agama yang lain. Nah, jadi gini ya, coba kalau kita tawarkan pada orang lain, kira-kira orang milih mana? Ya, kita tawarkan pada orang, cuma ada tiga, kecuali kalau Anda punya yang lain ya. Karena memang tidak ada yang lain dalam kajian manusia juga tidak ada yang lain. Anda mau pilih mana? Apakah Anda mau pilih kapitalis yang ketika kemudian dia jadi seperti sekarang, orang kaya bisa menguasai segala-galanya, yang sudah terlalu miskin ya nasib antum jelek gitu kan ya. Antum enggak bisa berubah gitu kan ya, enggak bisa naik kasta. Lah kenapa? Ya karena ada barrier-barrier, nanti kita bisa bahas di dalamnya. Kapitalis yang nyata-nyata menyengsarakan manusia, yang nyata-nyata kemudian membuat makanan anjing di Amerika itu lebih mahal daripada makanan manusia di Indonesia, yang bahkan kemudian mereka di Amerika ngasih makan anjing, mereka di Eropa ngasih makan anjing, padahal orang-orang kelaparan di bumi yang lain. Apakah kondisi seperti yang diinginkan, homo homini lupus gitu kan ya, manusia makan manusia yang lain, ataukah sosialis yang kalau terinstal pada manusia dia menghalalkan segala cara, termasuk menghilangkan orang-orang yang beragama dan agama itu sendiri yang menimbulkan chaos, yang dia kemudian melakukan kebrutalan dan kesadisan, karena itu ada ciri khas ideologinya, dan ideologi itu tidak bisa berubah, karena itu adalah ciri khas dia. Dia pasti akan melakukan seperti itu kapanpun dia menginginkan adanya perubahan. Dia tidak akan kemudian ketika perubahan ngadain pengajian itu nggak bakal. Karena kan itu bertentangan dengan ideologinya, bertentangan dengan cara pandang dia tentang kehidupan. Atau anda mau pilih Islam yang sudah jelas sekali dipraktekkan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh Khulafaur Rasyidin dan berlangsung selama 13 abad dan dunia bisa melihat bagaimana dunia itu disejahterakan dengan tegaknya ideologi Islam. Nah itu kemudian yang tawaran pada orang-orang yang kemudian ada pada saat ini. Nah Anda bisa milih. Nah kalau Anda sudah milih, maka saatnya Anda sekarang untuk memperdalam. Nah betul. Tidak hanya kemudian memahami tentang sholat, tidak hanya memahami tentang puasa, tidak hanya memahami tentang pernikahan, tidak hanya memahami tentang masalah-masalah fikih, tapi ketahui bahwa Islam ini ada seperangkat aturan, ada pemikiran-pemikiran mendasar yang kemudian menjadikan ideologi Islam.
yang ini menjadi potensi yang sangat ditakuti oleh orang-orang sosialis maupun orang-orang kapitalis. Oleh karena itu orang-orang sosialis ketika kemudian ketika pertama kali kemudian yang dilawan adalah orang-orang ulama, para ulama, orang-orang agamawan. Karena mereka melihat ini adalah potensi yang sangat berbahaya. Kalau ini masih ada, perubahan tidak akan terjadi. Kapitalis juga sama, gitu kan ya. Yang pertama ditentang adalah orang-orang agama, rohaniwan, gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena mereka merasa kalau agama yang kemudian terjadi, kami tidak bisa melawan seperti ini lagi. Nah, maka Anda boleh lihat, inilah benar potensi satu-satunya yang bisa melawan dan kemudian memberikan keseimbangan yang betul berdasarkan dari Allah kalau memang Anda percaya dengan Allah. Jadi kira-kira begitu. Kalau saya ngambilnya begini, jadi sekarang ketika kita menolak tentang PKI, lebih umum lagi tentang komunis, bukan sekedar karena kekejamannya, bukan, tapi karena seorang muslim. Seorang muslim yang punya keyakinan bahwa Islam adalah pandangan hidup saya yang harus saya sebarkan, harus saya yakini, kan, bukan gitu, yang kan? Lain. Bukan yang lain, gitu loh. Jadi karena saya seorang muslim, saya punya akidah Islam, gitu loh. Gitu. Jadi bukan karena bahkan mungkin ya kalau kita bisa mungkin mengandai-andai seandainya komunis itu mungkin nggak kejem gitu ya, tetap saya akan menolak. Betul. Kenapa? Karena ini adalah bertentangan dengan akidah saya. Walaupun gitu. Ternyata pasti kejem. Nah, betul. Karena sudah termasuk dalam itu. Itu sebuah keniscayaan kan. Nah, karena dalam proses perubahan sosialnya mereka akan melakukan seperti itu. Itu pasti. Ya gitu ya. Jadi ya. Alhamdulillah. Jadi saya pikir kita punya pandangan yang berbeda ya tentang hal ini seperti kebanyakan yang lain. Apabila kemudian yang ditakuti oleh orang-orang sementara ini karena nonton film balik lagi ke sana adalah kekejaman-kekejamannya, ternyata ada kekejaman yang bisa terjadi lebih daripada itu. Dan sudah terjadi di dunia soalan komunis. Dan soalan kapitalis juga sudah terjadi. Dan itu juga sangat banyak sekali. Korban banyak sekali. Nah, saatnya kemudian kita menentukan pilihan untuk mempelajari sesuatu ideologi yang sangat ramah lingkungan. Tidak hanya ramah lingkungan. Ramah kepada manusia. Ramah pada jomblo juga insya Allah. Gitu kan, ya. Jadi jomblo-jomblo tidak akan dipaksa. Kayak tadi Mas Husain cerita ya. Gimana Mas, terjadi di mana tadi Mas? Yang Mas Husain cerita tadi? Jadi di Uni Soviet itu untuk membuat sebuah satuan tentara yang kuat, masif. Iya. Ini kan ideologinya lihat manusia itu materi ya. Manusia itu kan materi. Materi aja. Materi. Okay. Jadi dikumpulkanlah perempuan-perempuan di usia-usia produktif yang dikumpulkan sebuah camp. Kemudian diambillah tentara-tentara yang kuat, yang hebat, yang pinter, yang gagah, yang ganteng gitu. Secara generatif bagus gitu ini ya. Untuk menghamili mereka. Iya, jadi ini kayak ternak manusia. Ya, gitu. Sebagaimana beberapa pandangan di negara-negara sosialis, usia-usia tua yang manula ini adalah usia-usia yang tidak produktif, penghambat bunuhin aja ya, karena mereka nggak produktif. Makanya ada undang-undang eutanasia itu, undang-undang yang legal untuk bunuh diri. Untuk bunuh diri, jadi itu bisa ditandatangani oleh keluarga tertentu yang menganggap orang tuanya ini sudah nggak produktif. Nah, itu disuntik mati karena mereka juga kalau hidup tidak menyusahkan orang lain, tidak bisa menghasilkan, dia juga kasihan gitu, sakit gitu. Itu kan dalam pikiran kita kayaknya. Nah, itu kan sebuah ideologi, sebuah cara pandang tentang bagaimana memandang persoalan tentang manusia gitu. Sementara Islam kan berbeda, gitu. Menghargai orang tua banget, harus dihargai, bahkan jembatan surga dalam ini, gitu. Dalam persoalan sakaratul maut nanti harus ada talqin dan sebagainya gitu ya. Itu kan nantinya kan nggak ada proses pembunuhan itu. Jadi tidak diukur cuma dari sekedar produktif atau tidak produktif gitu ya. Tidak manusiawi banget itu ya. Seolah-olah manusia itu kalau dalam pandangan sosialis itu seonggok mesin yang kalau dia materi ya. Kalau dia berfungsi silakan jalan, kalau enggak ya sudah. Beli baru. Jadi dialektika materialis itu dalam tatanan praktis bisa seperti itu. Tapi saya yakin kalau tadi yang tadi Rusia itu Mas Cahyo enggak terpilih. Terselamatkan oleh apa-apa oleh yang Allah berikan kepada saya. Masya Allah. Ya, jadi ya, saya pikir itu ya, potensi ideologi sangat berbahaya ya. Jadi setiap ideologi punya potensi. Islam punya potensi, kapitalis punya potensi, sosialis punya potensi. Nah sekarang waktunya Anda untuk mengetahui potensi daripada ideologi Anda sendiri. Yang itu sangat luar biasa sekali. Iya, masuk akal, kemudian menentramkan ya. Kemudian sesuai dengan fitrah manusia. Ya, Masya Allah. Karena memang ideologi Islam itu kan bersumber dari pencipta manusia dan alam semesta. Jadi karena dari sang pencipta pastilah kemudian sesuai dengan fitrahnya manusia. Dari semua aspek. Tidak hanya melihat manusia dari sisi materi tadi, tapi kesempurnaan memandang manusia itu menjadikan manusia bisa menjalani hidup di muka bumi dengan cara yang
sebaik mungkin. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita sudah dapat ilmu baru pada hari ini, insya Allah. Dan yuk ngaji, insya Allah siap ya untuk memberikan ide-ide Islam ini ya. Amin. Mudah-mudahan. Ya, barakallah. Thank you.